Hello, assalamualaikum semua. Bertemu kita kembali di dalam ABN Channel. Hari ini aku akan buat video reaksi yang bertajuk Panji Hitam. Okey, apa itu Panji Hitam? Ialah pada zaman akan ada satu tentera yang akan menentang Dajjal. Okey, Dajjal dan sekutu dia. Dan apakah itu Panji Hitam? Aku baru dapat video ni pada Pegawai Muslim. Ikutkan, aku nak buat reaksi ni tapi aku tangguhkan. Pada hari ni aku akan ada kelapangan sikit untuk buat video. Dan jangan lupa untuk subscribe sekali untuk channel dia, Pegawai Muslim. Okey, tolong subscribe ya. Subscribe channel Pegawai Muslim. Okey. Dan tanpa membuang masa, marilah kita tonton video reaksi Panji Hitam dari Timur. Jom. Okey, sebelum itu aku nak korang tekan subscribe dan tekan tombol loceng tu. Dah tekan. Dan selepas itu aku nak korang tekan like dan tekan share sekali untuk video aku nampak di situ. Okey, terima kasih kerana subscribe. Okey semua, mari kita tonton. Pegawai Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dulu rasanya mustahil jika berpikiran pasukan Islam dari timur itu adalah Indonesia, karena mayoritas pemuda Muslim Indonesia akhlaknya mengkhawatirkan. Akan tetapi kejadian belakangan ini seolah-olah Allah sedang mendidik umat Islam di Indonesia dengan cepat. Banyak Muslim yang asalnya tidak peduli akan perjuangan Islam tiba-tiba menjadi bersemangat. Akankah kesuksesan aksi damai 212 adalah tanda awal kebangkitan umat Islam di Indonesia? Aksi ini berlanjut dengan penuhnya masjid-masjid dengan sholat subuh berjamaah, atau yang lebih dikenal dengan subuh akbar, yang semakin meluas aksinya di seluruh kota di Indonesia. Wah, penuh ah. Bahkan Malaysia pun pernah melakukan aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang sangat banyak. Yes, dan itu semua inilah dilakukan dengan damai tanpa ada kericuhan sedikit semua pun. Semua orang tak tahu. Okay, semua orang tak tahu. Yang hal ini membuat kita memiliki keyakinan jika Islam mengalami kebangkitan dari arah timur. Negeri timur yang menjadi penjaya Islam itu bisa jadi adalah Indonesia dan Malaysia. Karena sekarang negeri timur tersebut pilihannya tinggal Pakistan atau Afghanistan dan Nusantara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Berikut ini beberapa hadis yang berhubungan dengan pasukan Panji Hitam dari timur yang sudah kami kumpulkan. Sesungguhnya panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 2808. Kata sahabat radhiyallahu an, Al-Mahdi beserta tentaranya akan muncul daripada timur. Sekiranya gunung menjadi penghalang perjalanan mereka, niscaya gunung itu akan mereka pukul hingga hancur rata menjadi jalan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang panji-panji hitam dari timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Sesiapa yang mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka, sekalipun terpaksa merangkak di atas salju. Al-Hafiz Abu Nu'aim. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka Allah Azza wa Jalla menghimpunkan sahabat-sahabatnya, yaitu tentara Al-Mahdi yang dipanggil Ikhwan, seramai tentara-tentara Badar, dan seramai tentara Talut, yaitu 313 orang lelaki, seolah-olah mereka itu singa-singa jantan yang keluar dari hutan.
Hati mereka itu ibarat kepingan-kepingan besi. Kalau mereka berkehendak untuk memindahkan gunung, niscaya akan mereka lakukan. Pakaian mereka sejenis dan seolah-olah mereka itu dari satu ibu dan satu ayah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat radhiyallahu an, "Apakah ada orang yang beriman kepadamu sedangkan mereka tidak pernah melihatmu dan membenarkan ajaranmu sedangkan mereka tidak pernah melihatmu?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka itu adalah ikhwanku dan mereka bersama-samaku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku." Kalimat ini diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan mengenai ikhwan ini yang maknanya kira-kira begini. Apabila azan sang muazin berserulah dia, "Asyhadu alla ilaha illallah." Ketika itu bergoncanglah surga. Sangatlah rindunya para bidadari dan bertambah-tambah rindunya lagi mereka akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga segala makhligai surga dan segala bilik peraduannya bergoncang-goncang karena amat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pula, selain rindunya yang bersangatan kepada surga, juga tersangat rindu kepada suatu ta'ifah dari kalangan umatnya yang akan keluar pada akhir zaman nanti. Mereka itu berakhlak dengan akhlak nabi-nabi dan mengambil perjalanan yang ditempuh oleh para siddiqin. Mereka ini adalah ghuraba, yang artinya orang-orang asing di kalangan umum mukminin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan masa kejayaan atau kekuasaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia sebagai iktibar atau pengajaran." Surah Ali Imran ayat 140. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi di akhir zaman Islam muncul dari bumi sebelah timur. Tersebut di dalam kitab Sababul Inhitat al-Muslimin. Nampak akan jadi akhir zaman Islam muncul dari sebelah timur. Tapi orang tak tahu timur daripada mana. Jangan cakap timur yang dekat. Bukan. Dari timur. Okey? Korang kena buat kajian korang sendiri. Okey? Mari kita teruskan video. Oleh Sayyid Hasan Al-Anadwi. Berdasarkan ayat tersebut, jelas Allah menggilirkan kejayaan dan kejatuhan suatu bangsa dari dulu hingga kini. As-Sayyid Hasan Al-Banna pernah mengatakan, kepemimpinan dunia dipegang secara bergilir oleh orang timur dan orang dari barat. Sejarah telah membuktikan, kejayaan suatu bangsa dipergilirkan antara timur dan barat, bermula dari bangsa Kipti yang berasal dari timur, lalu bangsa Yunani yang berasal dari barat, dilanjutkan oleh bangsa Farsi yang berasal dari timur, kemudian bangsa Romawi yang berasal dari barat, kemudian bangsa Arab yang berasal dari timur, dan kini bangsa Amerika yang berasal dari barat, yang sedang menurunkan pengaruh kekuasaannya hari demi hari. Jika diikuti susunan timur-barat ini, giliran bangsa yang bakal menguasai dunia ini adalah bangsa dari timur. Telah mengeluarkan Tabrani dalam Al-Ausat dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Ali dan bersabda, "Akan keluar dari sulbi ini pemuda yang mempengaruhi dunia dengan keadilan, yaitu Imam Mahdi. Bila mana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari pemuda dari Bani Tamim itu. Dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang bendera Al-Mahdi." Dari kitab Al-Hawi Il-Fatawa oleh Imam Sayyuti. Timur manakah yang dimaksud? Timur mana? Dalam dunia Islam ada dua timur, yaitu Timur Tengah dan Timur Jauh, yang kemungkinan adalah Asia Tenggara. Bila diukur dari segi peluang, kewibawaan dan pengamalan Islam Timur Jauh mengatasi Timur Tengah, besar kemungkinan timur yang dimaksud dalam hadis adalah Timur Jauh, yaitu Asia Tenggara. Di Timur Jauh satu bangsa yang menonjol pengamalan Islamnya dan belum pernah menjadi empire dunia adalah bangsa Melayu atau bangsa Nusantara yang meliputi terutama Indonesia dan Malaysia, Brunei, Selatan Thailand dan Mindanao. Guru Besar Universitas Al-Azhar Kairo, Profesor Dr. Syekh Abdul Hayy Al-Farmawi menegaskan bahwa kebangkitan Islam di masa depan akan dimulai dari Indonesia. Beberapa tokoh dan penulis dunia di antaranya Malik bin Nabi, yaitu seorang penulis Perancis, Dr. Abdussalam Harras dari Universitas Qarawiyyin Maroko, Judith Nagata, yaitu penulis yang berasal dari Amerika, Mahmud Bajakji, mantan Perdana Menteri Irak, juga meyakini bahwa kebangkitan Islam akan bermula dari Asia Tenggara, dengan tulang punggungnya adalah Indonesia dan Malaysia. Kenyataannya Kesultanan Brunei Darussalam, pada tanggal 20 Oktober tahun 2013 yang lalu,
telah berani memproklamasikan syariat Islam menjadi salah satu undang-undang negaranya. Dan semoga langkah berani yang diambil oleh Brunei Darussalam ini bisa diikuti oleh negara-negara serumpun lainnya. Insya Allah. Konten video ini hanyalah pandangan pribadi kami. Bisa saja salah atau malah benar. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Pegawai Muslim. Berbalik daripada tadi, iaitu aku ambil pada poin pertama ialah Bani Tamim. Okey, Bani Tamim ni siapa? Kita kena tahu Bani Tamim ni dia daripada Timur. Dan Timur tu daripada mana? Okey, bagi aku ada orang pendapat peribadi pada pegawai Muslim yang Timur adalah daripada Asia Tenggara. Okey, Nusantara, Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, negara-negara macam ni mungkin akan menjadi, iaitu digelarkan Panji Hitam. Ni korang boleh buat kajian korang sendiri dan korang kaji. Okey, bukan ni hanya pendapat akulah sendiri, bukan pendapat orang lain. Tapi jika korang ada pendapat, korang tolong komen di bawah. Okey, dan kalau aku ada tersalah apa-apa, korang boleh betulkan. Kalau korang salah, korang boleh tengok video ni balik. Okey, sebab mungkin kita kan, wallahualam. Okey, dan jangan lupa untuk share dan like dan subscribe untuk video aku dan follow Instagram aku di sini. Okey, aku bagi gambar Instagram aku. Dan terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana meluangkan masa korang untuk menonton, dan terima kasih kerana korang mengambil iktibar dan idea di dalam video ini. Jadikan ini sebagai pengajaran kepada kita semua. Okey, selamat berpuasa. Assalamualaikum untuk rakyat Malaysia dan rakyat bola dan rakyat agama Islam. Ciao.